Indosat Uridu Hutchison mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja sebagai strategi bisnis perusahaan. Karyawan yang terdampak lebih dari 300 karyawan, dari level staff hingga yang paling senior, senior vice president, kata Head of Corporate Communication Indosat Uridu Hutchison, Stephen Saerang, Jumat 23 September. Indosat menawarkan paket kompensasi kepada karyawan berupa rata-rata 37 kali upah hingga paket kompensasi tertinggi mencapai 75 kali upah. Tapi jika dihitung-hitung, karyawan yang beruntung mungkin akan mengantongi 3 miliar rupiah lebih jika menerima tawaran ini. Misalnya saja bagian RE Manager Indosat yang gaji bulanannya disebut-sebut mencapai 42 jutaan rupiah. Jika dia mendapat kompensasi 75 kali gaji, maka dia akan menjadi pengangguran dengan nilai tabungan tambahan mencapai 3 miliar rupiah lebih. Menurut Stephen, jumlah kompensasi yang ditawarkan lebih tinggi di atas persyaratan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebanyak 95 lebih dari karyawan yang terkena PHK menerima tawaran, sisanya masih mempertimbangkan tawaran. Sementara Director and Chief of Human Resource Officer Indosat Uridu Hutchison, Irsyad Syahroni menjelaskan, keputusan PHK berjalan sesuai rencana dan diterima dengan baik oleh sebagian besar karyawan yang terdampak. Prosesnya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dilakukan dengan pertimbangan matang, secara objektif dan fair. Kata Director of Chief of Human Resource Officer Indosat Uridu Hutchison, Irsyad Syahroni, Jumat 23 September. Berdasarkan laporan keuangan Indosat per 30 Juni 2022, beban karyawan perusahaan selama semester 1 2022 cenderung meningkat mencapai Rp1,75 triliun. Nilai tersebut meningkat 68,20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,04 triliun.